Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini merupakan bukti ya dari Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar dalam keimanannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam surga sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia punya ujian yang berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan rumah tangganya yang tidak harmonis. Ada yang diuji dengan anaknya yang nakal. Ada yang diuji dengan hartanya yang pailit, yang usahanya selalu bangkrut. Ada orang yang diuji dengan kenikmatan. Ada juga orang yang diuji dengan kesakitan. Dalam hal ini, saya akan berbicara dengan pada tahapan orang-orang yang diuji dengan sakit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memanggil mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang mandor dengan karyawannya. Mereka sedang membangun gedung yang tinggi. Sang mandor di atas, kemudian anak buahnya di bawah. Anak buahnya bernama Ahmad. Sang mandor ini ingin memanggil si Ahmad di bawah. Karena mandor di atas, Ahmad di bawah, dia panggil, "Ahmad, Ahmad." Si Ahmad tidak mendengarkan, dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Apalagi pada saat itu memang hiruk pikuk pembangunan yang begitu keras. Sehingga Ahmad memang tidak mendengar sama sekali panggilan daripada bosnya di atas. Maka si bos pun berpikir bagaimana si Ahmad bisa menoleh ke atas kemudian melihat. Dia ambil uang 500 rupiah. Kemudian dia jatuhkan tepat di samping si Ahmad. Si Ahmad melihat uang jatuh, dia senang. Dia gembira, kemudian dia ambil, dia kantongin. Tanpa melihat sedikit pun ke atas. Tanpa melirik sedikit pun ke atas. Ya. Maka ketika itu dia meneruskan pekerjaannya. Meneruskan kehidupannya. Ya. Sibuk dengan pekerjaan dia. Ya. Sibuk dengan tugas dia. Kemudian sang mandor pun berpikir lagi, apa jangan-jangan kurang 50 rupiah. Maka dia ambil uang lagi 50 ribu rupiah, kemudian dia jatuhkan dan uang 50 ribu rupiah itu jatuh tepat di samping Ahmad. Si Ahmad melihat uang yang jatuh 50 ribu, ya, dia sangat gembira, sangat senang. Dia langsung lompat, dia ambil dengan girangnya, kemudian uang itu pun dia simpan. Tanpa menoreh sedikit pun ke atas, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang mandor pun berpikir, sudah saya kasih 50 rupiah, dia tidak melihat saya. Saya kasih 50 ribu rupiah, dia juga tidak lihat saya. Maka sang mandor ambil batu kerikil kecil. Kemudian dia jatuhkan tepat di kepala si Ahmad. Maka ketika batu kerikil itu jatuh tepat di kepala si Ahmad seketika itu langsung menoreh ke atas dan dia langsung melihat ada bosnya yang sedang memanggil di atas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ketika Allah bukakan kepada dia pintu-pintu berkah berupa harta yang melimpah, dia tidak ingat kepada Allah. Maka Allah ingin memanggil dengan kasih sayangnya agar si manusia ini tidak jauh lalai meninggalkan Islam, tidak jauh lalai daripada meninggalkan perintah Allah. Maka Allah berikan ujian kepada dia berupa sedikit rasa sakit, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa sakit, orang yang terbaik adalah orang yang langsung ingat kepada Allah. Meyakini wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akibat ulah tangan kamu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit yang kita derita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena dua. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala ingin hapuskan dosa kita di masa lalu.
Kemudian yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin mengangkat derajat kita. Maka bersyukurlah bagi kita orang yang sakit, yaitu orang-orang yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia ujian berupa sakit, dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak bertobat kepada Allah, kemudian dengan mengiringin amal soleh, dan amal soleh yang terbaik yang bisa mendatangkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal-amal soleh yang kita lakukan secara rutin, baik itu sedekah, solat qiyamul lail, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.